COKELAT lagi syuting video klip yang keempat, judulnya Karena Kau Indah, ciptaan Jacqueline. Untuk kebetulan aku yang bikin lagunya, lagu ini terinspirasi dari mama aku. Yang intinya adalah aku menguatkan mamaku kalau misalnya apapun yang terjadi harus tetap percaya diri. Dulu aku bikin lagu ini. Jadi pengennya Smashing Pumpkin, cuman waktu itu gua dengerin rada-rada mirip Everlong-nya Foo Fighters. Jadi Smashing Pumpkins-nya kita masih ada 19. Ada lah sedikit 19. Ya, dia agak-agak tua 90-an. Anak grunge kok. Direkturnya ikut ini aja, video aja. Selain gue main bass, selain main musik, gue juga videographer. Ya, entah kenapa nih ada satu band ini suka banget pakai direkturnya gue. Gitu. Gue nggak ngerti kenapa, ada apa dengan band ini gitu. Hari ini seru banget karena kami pakai additional drummernya, umurnya 13 tahun, salah satu drummer berbahaya dari AHAY. Konsep ceritanya adalah expectation versus reality. Dan kita punya model namanya Bima. Si Bima ini adalah seorang drummer muda gitu. Jadi dia kebetulan juga usianya masih SMP. Jadi gue create ceritanya seolah-olah nih seorang anak SMP yang dalam kehidupan sehari-harinya tuh menghayal pengen main band. Dan uniknya lagi nih, memang Bima ini beneran drummer. Jadi dia walaupun air drumming itu, dia pasti akan dapat detailnya gitu. Nah, di restoran dia main drum, terus dilihatin sama orang satu restoran. Konsep ceritanya adalah expectation versus reality. Jadi expectation nih dia sedang main band sama Coklat di set ini, khayalannya dia, dan realitinya adalah dia sedang main drum di kelas gitu. Nah, sekarang gue jadi menjadi guru matematikanya Bima. Adegannya adalah Bima main drum di kelas dan gue sebagai guru marah. Tidak main-main, berguna untuk nusa dan bangsa. Sadis, sampai aku mau ditusuki tadi. Pokoknya sadis banget. Senang banget, terus juga fun gitu. Kayaknya bisa dikenang banyak orang gitu. Dan juga bisa memotivasi orang. Saya sudah bermain drum, kayaknya 8 tahun nih. Pertama kali saya main drum atau kenal drum itu sekitar umur 3 tahun. Tapi itu masih main-main aja, masih ya iseng-iseng. Terus kalau yang lesnya itu umur 5 tahun. Mereka hanya bisa berkata. AHAY membuatkan sebuah drum untuk Coklat, namanya The Punch, warnanya orange. Jadi lucu, Pansu kan artinya nampol gitu kan. Emang nampol banget sih, di panggung dia paling nampol looks-nya. Roni yang ngasih nama Pans, kenapa orange? Kita pengennya sebelum manggung pun ketika soundcheck baru loading, orang udah tahu, oh itu Coklat. Gambaran kita tuh soundnya Coklat tuh memang selalu berhubungan antara ada Bonham-nya sedikit, ada si Taylor Hawkins sedikit, ada Gav Grohl-nya juga. Tapi juga nggak terlalu jadul, ada modernin sedikit lah gitu. Ketemu dengan Mas Arif dari AHAY. Seorang creator drum dengan drumnya yang mumpuni sekali, dan kita udah tahu kredibilitas AHAY di luar negeri lebih terkenal daripada di sini. Pertemuan antara Coklat dengan AHAY justru di saat kami tidak punya drummer, kami sepakat dan AHAY juga sepakat bekerja sama gitu. Kita band bertiga nggak punya drummer tapi punya drum, keren banget kan? Di endorse sama merek drum ini unik sekali. Jadi kadang-kadang kita suka bercandaan, we don't need drummers, we need drums, we need AHAY. Salah satu drummer muda yang kita kepincut, kita nyantol lah istilahnya gitu, ada si Bima. Yang disarankan dari AHAY memang Bima gitu. Kami sempat sekali di Pekanbaru, saat itu memang
kalau buat gue pribadi memang kita butuh drum rock gitu, dan salah satunya itu Bima itu punya talent dan yang luar biasa untuk jadi drummer rock besar nantinya. Bima punya feel yang masa kini juga dengan power 90-an itu, makanya sangat menarik sih. Kita sudah cukup lama lah bermusik, tapi dengan Bima yang masih muda gitu, yang masih SMP kalau nggak salah, mainnya tuh udah mateng gitu. Mudah-mudahan setelah gigs kemarin dan video klip ini, mudah-mudahan ke depan ada beberapa project-project yang menarik yang bisa jalankan sama Bima. Doain aja terus. Karena kau indah.